Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang pernikahan. Ya, tentunya ini materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh Anda. Ya, yakni ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, dan untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Dipimpin dulu, silakan. Kamu yang memimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dan kita mati. Berdoa selesai. Baik, untuk memotivasi kita semua, silakan Anda untuk berdiri. Oke, kodenya F G H Z I, ya. F G H Z I, itu kode kelasnya. Baik, dan untuk selanjutnya Anda silakan mengikuti fitur-fitur yang ada di sana. Ada question. Nanti kalau saya ngasih pertanyaan, Anda jawab, ya. Kemudian ada juga material. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari nanti saya akan upload di situ. Ya. Di material tentang pernikahan nanti dalam bentuk PDF dan materi yang lain, video dan sebagainya nanti akan saya upload di situ. Jadi ikuti berikutnya petunjuk-petunjuk dari saya. Ya. Ketika ada materi di situ berarti Anda harus membahas. Baik, kita akan mulai dengan materi, ya. Silakan Anda klik di material. Ya. Dalam waktu 15 menit saya beri waktu Anda untuk membaca. Setelah itu nanti di assignment tugas, ya. Silakan dibaca nanti tugasnya. Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan sesuai dengan petunjuk yang ada di Google Classroom. Ya.
Alhamdulillah. Tidak manusia dalam kemaksimalan potensi akalnya, enggak sih? Oke, supaya nanti aku membahas. Amin ya Allah. Ayo, kita buat nana.
waktunya. Kecuali presenter yang lain pindah. Bawa bukunya ya, bukunya bawa. Nanti kalau ada hal-hal yang baru, karena harus dicatat. Oke, sudah pindah semua, silakan dimulai ya. 10 menit lagi dari sekarang untuk menjelaskan ke kalian. Terus.
mulai ya dari sekarang. Ya, kedatangan kami di Kelurahan ini tahun 2021.
Saya nikahkan dan kawinkan engkau Muhammad Yusuf dengan putri saya Aprilia dengan mas kawin 20 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aprilia binti Dede Setiana dengan seperangkat alat sholat dan mas 20 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Tinggawitan detik iya, menit iya, gelis kaset. Hidup doan parantos sah ngejatuh rami, ngejadi suami istri, anaki. Jerat tetep ngapayun gelis, di payunan hidup ayah mama, mama sarang bapa. Anetos ngalantaran ken hidup nak kubra ke alam dunia. Mual ayah hidup doan, upamita ayah antara mama. Sarap papa. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasi Anda yang luar biasa dalam pembelajaran hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Apa yang tadi sudah Anda lakukan demikian luar biasa, dan mudah-mudahan ini membawa berkah, ya, manfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Apalagi materi pernikahan ini adalah materi yang mungkin sebentar lagi akan Anda pakai, ya. Ada yang mau menikah setelah ini? Tentunya tidak, ya, nanti, ya, kalau sudah Anda lulus baru menikah, ya. Ilmunya sudah dapat sekarang, ya, sudah luar biasa. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.